Mantan. Lo kira lo kira mantan lo kayak upil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten ya, sedikit lucu-lucuan aja. Jangan pakai serius nanti terbang. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Itu teman gue, umurnya tahunnya satu tahun guys. Ya kan? Banter sih. 25 tahun. Ya, dia itu sangat seksi. Oke, namanya siapa? Anwar. Mas Anwar, kalau saya oke. Terus yang kedua, ini teman gue cewek. Namanya siapa, Mbak? Ekarno. Namanya Ekarno. Panggilannya panggilannya Ekarno. Oke. Terus yang terakhir ini masih anak, masih bocah. Cain. Namanya siapa? Namanya siapa? Jackie. Keras dikit dong. Oke. Okay. Oke, okay, di sini gue mau sedikit ngasih tebak-tebakan kepada kalian ya. Jadi tebak-tebakannya sangat mudah sekali. Tolong diperhatikan pakainya logika ya, jangan pakai otak yang pintar. Oke, okay, guys. Jadi yang pertama, kenapa di lampu merah motor pada berhenti? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena kalau hijau jalan. Kalau hijau saat jalan. Terus, yang lainnya apakah masih ada jawaban? Udah peraturan pemerintah. Kapan kamu pro sama pemerintah? Anjir. Terus? Ada lagi? Tidak tahu. Jawabanmu salah semua. Yang betul karena motornya direm. Betul kan? Motornya direm, dia tidak bisa jalan gitu. Betul apa enggak? Kalau tidak direm, ya. Kenapa men? Gak sama mikir. Bisa, jawabannya selalu benar di saya, oke? Okay? Selalu. Sebutkan satu kalimat yang dibaca balik dari kiri maupun kanan, itu jawabannya sama. Apa? Kasur rusak. Salah. Katak. Nah, sedikit sih. Jawabannya yaitu kasur ini rusak. Kasur ini rusak. Kono ini garing ah. Kono ini yuk. Jawabannya lagi. Pertanyaan yang ketiga. Benda apa yang dimasukin malah keluar? Butir. Masukin malah keluar. Benda guys. Benda bukor. Apa mai? Rokok. Rokok. Aku nggak tahu aku mau apa. Rokok kan kalau dimasukin keluarnya asap. Tapi kan keluar. Nggak tahu ya.
Jawabannya simple minded. Kancing. Enggak, ini enggak apa-apa. Ya, buka aja. Kelasan, Bay. Ya, oke, lanjut lagi. Nyarinya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Nyarinya pakai usaha. Ya kan? Begitu dapat, dibuang lagi. Apa ini? Kepil. Salah. Ya. Ya, upil. Ya, upil, upil, upil. Salah, jangan. Ya. Mantan. Kamera. Kepilnya mantan lo kayak upil. Oke, pertanyaan kelima. Kenapa lu kalau keluar dari transportasi umum misal bis ya, kenapa kaki kiri dulu? Ada yang tahu? Jawabannya apa? Biar gak kesandung. Kecil bor, kecil, kecil. Yang lainnya gak masuk. Keberatan pemerintah. Emang masih bocah. Ya kan kalau kakinya dua-dua turunin. Oke, jatuh ya. Masuk. Oke, yang betul adalah ketika kepalanya keluar duluan pasti dia akan. Oke. Pokoknya kalian kalah semua sama saya, oke? Kenapa dinamakan sate? Sate. Emang namanya sate? Hah? Ada lagi enggak jawabannya? I'll be a moment later. Jawabannya adalah saat mantan terluka. Oke, jawabannya adalah tanya aja sama Dina kenapa makan sate. Kenapa bengong? Kan pertanyaannya kenapa Dina makan sate? Dina. Pendulnya guys. Anjir fokus. Kenapa Dina makan sate? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengangkat gajah dengan satu tangan? Ben gajah kau no tangan. Oke, gue mau tanya lagi. Berapa belokan ketika dari Semarang menuju ke Jakarta? Apa? Apa ya? Pertanyaan dari zaman kecil sampai sekarang. Berapa? Berapa belokan ketika dari Semarang menuju ke Jakarta? Enggak ada belokan. Salah. Oke ya. Lurus terus. Tujuh ya. Nagel gue ya yang jawab ya. Cuma ada dua belokan, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Ya, jangan mikirnya jauh-jauh, logika. Oke, selanjutnya apa? Oke, bagaimana caranya menghentikan seseorang yang sering merokok biar dia tidak merokok lagi? Digunting merokok. Salah. Masih bisa dinyalain lagi.
Suruh merokok 10 batang sekali. Anjir gila. Jawabannya enggak itu, guys. Tahu enggak? Pacarmu merokok lo. Enggak tahu ya? Caranya gampang. Ujungnya dinyalain api, ujungnya lagi dinyalain api. Oke ya guys, cukup itu sampai pertanyaan kali ini. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah, bye. Lelolet, lelolet. Urang rekam, John.